Menerusi sebuah video yang dikongsikan baru-baru ini oleh seorang pengguna TikTok di Indonesia, memaparkan seorang kanak-kanak lelaki memegang erat sebuah naskah Yasin yang terdapat sekeping gambar arwah bapanya. Sedang kanak-kanak berusia 3 tahun itu menatap gambar bapanya, siapa sangka dia tiba-tiba meminta didukung oleh bapanya melalui gambar tersebut dengan menunjukkan aksi menghulurkan kedua-dua belah tangannya. Seakan memahami ketiadaan bapanya, si kecil itu terus meluahkan kasih sayang dengan mencium gambar arwah sebelum menutup buku Yasin berkenaan. Posting tersebut sekaligus mengundang perhatian warganet yang rata-rata berjuraian air mata melihat luahan rindu si kecil itu terhadap bapanya. Apa deh? Ayah ganteng. Ayah ganteng. Isteri awak. Iya, cowok. Ayah ganteng. Ayah ganteng. Ini dong. Iya. Sayang ayahnya, sayang. Ayah. Dah, ayah. He lies. Dah. Gimana doain ayahnya? Doain ayahnya. He lies. That he's not tired.